Tinggal di mana nih? Sejak kapan kamu orang main musik kayak gini nih? Yes, nama saya Randi. Saya tinggal di Blok C, Taman Adiasa. Saya tinggal di Adiasa sejak tahun 96. Saya bermusik seperti ini sejak SMP, dari sekitar tahun 2003. 2003 sampai saat ini banyak anak-anak Adiasa, khususnya Desa Cikasungka Solear ini yang potensi musik. Cuman wadah dan rangkulan dari orang-orang atasnya yang peduli terhadap kita tuh belum ada, jarang. Nah makanya kebetulan ini ada alat yang ala kadarnya, alat yang seadanya gitu kan. Kita coba apresiasikan kita punya kemampuan, walaupun cuma ala kadarnya. Nah kebetulan ketemu Pak Supadi nih. Ini ada satu titik terang, seperti kita masuk gua atau ngeliat cahaya nih. Nah ini Pak Supadi ini seperti cahaya itu gitu kan. Menuju ke kemilauan. Nah kita berharap banget sih kalau memang bapak-bapak ini bisa rangkul kita anak-anak muda Solear untuk lebih ada wadah untuk mengkreasikan kemampuan anak-anak gitu, sehingga jauh dari kegiatan-kegiatan negatif seperti free sex, drugs, dan tawuran dan segala macem gitu kan. Ini bagus banget, positif banget. Saya dukung Pak Supradi, saya dukung buat semuanya juga, saya dukung. Terima kasih atas partisipasinya, kepeduliannya, dan support kita semua. Baik, terima kasih. Oh, jadi selama ini sudah berapa kali nih manggung di pinggir ini nih? Kegiatan kita kalau rutinnya itu setiap malam minggu. Setiap malam minggu kita rutin di sini. Cuman ya ini dia kondisinya seperti ini, keadaannya seperti ini, maksudnya belum yang wow. Tapi insya Allah langkah kedepannya, kalau ada bapak-bapak yang seperti ini, saya yakin anak-anak muda yang tadinya pada nongkrong di pinggir jalan nih, ya mohon maaf, cabe-cabean ya kan, semua ngumpul di sini. Baik. Semua menyalurkan kreativitasnya, mengeluarkan apresiasinya gitu kan. Jadi terhindar dari hal-hal negatif itu. Berapa personil di sini nih? Di sini kita ada 6 personil. Kita ada 6 personil yang memang kebetulan di musik semua kita passionnya. Kita semua di musik semua passionnya. Kendalanya apa nih selama ini? Kendalanya kita selama ini alat. Karena kita akustikan dengan alat-alat seadanya, itu suara kurang menunjang. Baik, gitu kan. Dengan pas apa nih? Gimana? Dengan siapa namanya? Saya dengan Randi. Randi, terus ini personil satu saya lagi. Saya Rifki Agus Ketosya. Sebagai apa nih? Sebagai gitar dan vokalis. Baik, kalau ini? Saya Amar sebagai gitar dan biasa buat kajon lah. Baik, terima kasih ya. Siap, sama-sama.